3 lapangan A, B dan juga C, jalan yang harus dilewatin. Disitu dikasih terpal batu pasir campur kerikil. Nah, batunya itu seperti ini. TPA Benowo, jalan paving. Karena lapangan B dan juga C, parkir. Ini updatean dari parkir yang diuruk, bisa tebel banget. Nah, misalkan bisa lihat ya, lumpurnya itu setebel ini. Nah, bisa seperti ini, choice-nya Japonica. Nah, pemirsa, di sebelah utara pemirsa, di 3 lapangan A, B dan juga C, ujungnya di 3 lapangan lainnya melingkar, ini tembusannya sampai sini, gondrong-gondrong ini. Ini lapangan A dan ini lapangan B. View jalan di sana arah selatan. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibuna. Kali ini aku berada di 3 lapangan A, B dan juga C di Stadion Gelora Bung Tomo. Kira-kira update terbarunya seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Nah pemirsa, ada penyiraman rumput sepertinya. Ini aku berada di 3 lapangan A, B dan juga C. Jalannya seperti ini ya. Ini bakal jadi drainase kayaknya. Nah, itu Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi untuk ke lapangan A, B, C kalau lewat jalan ini harus seperti ini pemirsa. Nah, tuh jalan yang harus dilewatin. Nah pemirsa, ini adalah update dari jalan yang lurus di sana arah JLLB dan flyover Pelindo. Ini jalannya, ini lagi ada pengurukan batu ini, sertu kayaknya. Nah seperti ini progresnya ya. Di situ dikasih terpal mungkin kayaknya biar nggak ambles katanya. Dan seperti ini. Aku kasih lihat kalian ya, aku situ. Nah pemirsa, diuruk sama batu kayak gini ya, batu pasir campur kerikil kayak gini. Nah batunya itu seperti ini. Nah seperti ini ya, di apa, dilapisi dengan kayak terpal kayak gini. Nah seperti ini pemirsa, dan kalian bisa lihat ya, di sana itu adalah ujungnya, itu akan mengarah ke jalan TPA Benowo, jalan paving. Nah ke sana kayak gini update-nya. Ini aku berada di paling sebelah barat di lapangan A tuh, itu tribun mininya, terus di sana lapangan B dan juga C. Seperti ini. Di sana sebelah timur pemirsa. Mulai dilakukan persiapan melakukan pemotongan rumput. Nah, bisa. Saya ini adalah area untuk parkir. Aku kasih lihat kalian ya di 3 lapangan ini. Seperti ini view-nya. Belakang Stadion Gelora Bung Tomo, ini area parkirnya kayak gini. Di sana ada alat berat lagi dipanaskan. Jadi ini diuruk rata ya Musa, tinggi sekali. Nanti kita lihat updatean terbarunya seperti apa lagi. Jadi ikutin terus updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo ini. Nah Musa kayak gini, ini ada alat berat yang lagi
dipanaskan, mungkin mau kerja ya. Dan ini updatean dari parkir yang diuruk tinggi ya pemirsa. Nah kayak gini, di sini Stadion Gelora Bung Tomo. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nah di sana lapangan A, B, C. Nah pemirsa, seperti inilah rumput lapangan di tiga lapangan A, B dan juga C. Sepertinya ini belum dipotong ya pemirsa. Nah kayak gini pemirsa, tebel banget, subur banget, gondrong banget. Nah pemirsa, setebel ini ya rumputnya itu loh. Ini belum pemotongan ya. Ini habis libur lebaran dan seperti ini. Nah, kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Ini aku berada di lapangan A. Nah, pemirsa kalian bisa lihat ya ketebalannya kayak gimana. Ini aku berada di lapangan A. Nih. Rumputnya itu setebal ini. Ini habis libur lebaran dan masih belum dipotong. Mungkin akan segera dipotong ya pemirsa. Nah, subur banget ini lapangan A. Di tiga lapangan madya seperti ini suburnya. Joysia japonica seperti ini daunnya, kalau kalian tidak tahu ya kalian bisa lihat tuh. Nah pemirsa, seperti ini Joysia japonica, kalau kalian nggak tahu seperti apa daunnya, tebel banget. Ini beda dengan Joysia matrella yang daunnya itu relatif kecil ya pemirsa, seperti ini. Pemirsa seperti ini ya, di sekelilingnya di sana tambak garam. Tambak garamnya sudah mulai dikeringkan pemirsa karena bakal ada produksi garam lagi karena ini sudah memasuki musim kemarau. Seperti ini. Dan kalian lihat ini adalah jalan paving ke TPA Benowo. Nah, kalau masalah rumput di lapangan ABC ini sudah tebal seperti ini pemirsa. Ini lagi bakal dipotong kayaknya. Nah pemirsa seperti ini. Seperti ini rumputnya, ini Joysia japonica. Nah pemirsa, sekarang aku mengarah ke arah utara. Jadi ikutin aku terus gimana updatean terbaru dari jalan yang melingkari tiga lapangan ABC ini. Yang kalian lihat tadi awal adalah di sebelah selatan. Sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat yang di sebelah utara pemirsa. Pemirsa, yang kalian lihat ini adalah updatean terbaru dari tiga lapangan A, B dan juga C. Ini lapangan A yang kalian lihat. Tuh di sana lapangan B dan sana C. Di lapangan C kayaknya adalah ada proses pemotongan rumput. Ini lapangan B dan juga A masih progres ya pemirsa. Akan dipotong. Jadi seperti ini updatenya. Dan ini situasi di sekitaran tiga lapangan A, B dan juga C. Nah pemirsa, ini ujungnya di tiga lapangan A, B, C. Updatean terbaru dari jalannya kemarin. Kemarin diuruknya sampai situ ya pemirsa. Sekarang sudah ke sini-sini. Nah, sampai ke sini. Nah, itu jalan TPA Benowo yang ini ke arah GBT sana. Jadi jalannya melingkar, ini tembusannya sampai sini. Tuh. Seperti ini updatean terbarunya. Ini bukan sertu, ini kayak pasir halus gitu loh pemirsa. Yang sebelah selatan tadi sudah diuruk dengan sertu. Ini masih kayak belum sertu gitu. Dan seperti inilah view lapangan A. Kalian bisa lihat nih, rumputnya segondrong-gondrong ini. Tuh. Komen ya di kolom komentar.
Pemirsa, seperti inilah kondisi terbaru dari lapangan A di Stadion Gelora Bung Tomo ini, 3 lapangan ya. Yang ini lapangan A, kondisi terbarunya seperti ini. Dan di sana lapangan B, di sana lapangan C. Kalian bisa komen, rumputnya gondrong seperti yang kalian lihat tadi. Kayak gini rumputnya di lapangan A. Pemirsa, setelah dari lapangan A, kita beralih ke lapangan B. Ini lapangan A dan ini lapangan B. Seperti apa updatean terbaru dari lapangan B, yuk kita lihat. Nah, seperti ini lapangan B, pemirsa. Tuh. Rumputnya sama, masih belum dipotong kayak tadi. Updatean dari lapangan B. Dan pemirsa, ini lapangan B ya. Rumputnya seperti ini, kalian bisa lihat. Tuh. Komen ya di kolom komentar. Antara ujung dari lapangan B sebelah utaranya kayak gini jalannya, seperti ini. Nah, antara jalan sama lapangan ini ada ini danaunya sungainya, pemirsa. Nah, pemirsa, seperti ini ya view-nya. Ini lapangan B. Dan di sana lapangan C, aku ajak kalian untuk ke lapangan C seperti apa. Ini lapangan C, ini lapangan B yang kalian lihat tadi. Tuh. Seperti ini. Nah, pemirsa, ini yang kalian lihat adalah sebelah paling timur ya lapangan C. Seperti ini view utara atau ujung di sebelah utaranya lapangan C, view jalannya kayak gini. Sudah kemarin urukannya itu di sini ya, pemirsa. Sekarang sudah selesai nih, sampai ke sana. Jadi pas kemarin libur ternyata ada progres juga. Nah, ini view lapangan C. Rumput lapangan C kalian bisa lihat ya. Lapangan C gondrongnya kayak gini. Nah. Pemirsa, di sana ujung lapangan C, kita lewat situ ya nanti. Nah, seperti ini view di sebelah utaranya. Di situ kayak belokannya jalan yang melingkari tadi. View jalannya kayak gini, melingkar kayak gini. Dan di sana arah selatan, ujung sebelah timur lapangan C kayak gini. Nah, pemirsa, ada proses perataan ya, pengurukan jalan. Terus di sini ada proses pemotongan rumput di lapangan C. Proses pemotongan rumput di lapangan C, dan di sana ada pekerjaan lagi mencabuti rumput-rumput liar. Ini ada progres pemotongannya seperti ini ya. Nah, kayak gini lapangan C. Di tiga lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo, update-nya seperti ini. Terus seperti ini, itu ada proses pengurukan, dan kayak gini situasinya. Ini perempatan jalan ini menuju ke TPA, ke sana ke arah JLLB, ke sana ke stadion, ke sini ke tiga lapangan. Jadi kayak gini situasinya. Komen ya di kolom komentar, menurut kalian bagaimana updatean terbarunya.
Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.